Pemirsa yang berbahagia, saya akan menjelaskan tentang penyakit jantung dan kematian mendadak. Dewasa ini, tingkat kematian tertinggi di dunia adalah penyebabnya karena penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner, yaitu terjadinya penyumbatan pembuluh darah pada arteri koronaria yang ada di jantung. Nah, kenapa bisa menimbulkan kematian? Karena setelah terjadi penyumbatan, maka jaringan jantung akan mengalami iskemia dan akhirnya terjadi kerusakan permanen pada otot-otot jantung, dan tentunya dengan hal tersebut akan menyebabkan henti jantung. Dan henti jantung ini merupakan prekursor terjadinya kematian mendadak. Oleh karena itu, untuk memberikan tips untuk mencegah penyakit jantung koroner ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah kurangin makanan-makanan yang bisa menimbulkan tingginya kolesterol. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik merupakan exercise atau latihan fisik. Yang ketiga adalah kurangi stres. Itu merupakan tips itu untuk mencegah terjadinya kematian mendadak akibat penyakit jantung.